Apakah berdosa gantung ayat Quran di dinding rumah? Tidak berdosa. Neh, tidak berdosa. Hukumnya boleh. Dalam kitab Yas'alun Akafidin, Dr. Ahmad Syarbasi, orang Mesir, ulama Mesir, boleh. Neh, fatwa Syekh Atiyah Sakar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, hukumnya boleh. Nampak? Hukumnya boleh. Ini lebih baik daripada kita buh gambar-gambar penyanyi, pelakon-pelakon, pemain bola Ronaldo. Baik buah ayat Quran. Nah, kalau masuk rumah kita tengok, oh, Qul Huwallahu Ahad. Kau ingat kepada Allah. Nah, itu lebih baik. Cuma, jangan letak pada parah bila orang menyandar, kena punggung. Nah, kan, dibuat parah-parah. Ditulis di masjid-masjid, rendah. Bila orang menyandar, duduk punggung. Contoh, dia bubuh stiker Bismillah di belakang bonet kereta. Bila orang duduk sembang, punggung tu duduk atas Bismillah. Tak boleh, bubuh di atas. Yang jadi dimuliakan. Okey? Soalan seterusnya.